Hi guys, welcome back to my channel, Rico Rahman Poji Channel. Okay, thank you so much yang udah nonton klik video ini. Ini lanjutan dari abis aku makeover kamar aku. Belakangnya nih, udah jadi. Keren banget, kok sebelumnya kalau aku bikin video tuh belakangnya masih belum terlalu rapi. Dan kamar aku juga belum terlalu rapi banget. Ini kemarin kayak waktu itu kan berantakan banget, terus ada waktu aku shopping nggak harus mahal, terus aku karena mau ganti suasana juga edisi white brown gitu kan, jadi aku lihat-lihat dan aku rapi-rapi kamar dan aku makeover sebisa aku dan inspirasi aku, jadi aku makeover gitu. Ini aku mau kasih tahu ya, mungkin buat sharing aja sih buat kalian, mungkin misalnya mau makeover kamar pasti kan ada harus imajinasi, kalian bisa lihat dibeli-beli barang gitu kan, harus kadang karena kita lagi stay at home edisi karena COVID-19 gitu kan, jadi harus di rumah, jadi kita harus berkreasi di rumah aja gitu kan, biar sehat juga dan biar ada aktivitas juga gitu kan. Nah, ini Rico mau sharing tentang kemarin belanja di toko online, di Tokopedia. Itu apa aja sih aku beli buat makeover kamar ini gitu kan. Nggak nyampe 500 ribu nggak nyampe berapa juta-jutaan gitu. Karena kan mahalnya itu karena di bed cover sama lemari sih. Yang lain printer-printernya itu murah. Cuman paling 10 ribu, 8,5 gitu kan. 20 ribu gitu. Nah, pertama aku beli itu bed cover ini warna coklat nih yang di belakang. Ya aku kasih tau Tokopedia-nya. Ini mereknya Fata, jadi harganya itu bed cover yang single cuman 210.000 ya. Sekitar hampir 200.000 lebih gitu. Ada beberapa variasi warna. Aku pilih yang model LV warna coklat karena kan tema kamar aku edisi white brown. Nanti aku kasih gambar juga di samping ini guys gitu. Terus aku beli ganti lemari karena lemari kain aku udah mau rubuh yang warna abu itu kan, jadi aku ganti lemari cari yang edisi warna coklat juga, ternyata murah. Aku semuanya beli online, gak perlu harus ke toko, malah di toko agak mahal. Ini tokonya tinggal nunggu datang kumpulin barang baru makeover gitu kan. Ini lemari kain ini sekitar harganya 138 apa ya, 140 ribu gitu. Aku beli itu, aku ganti, bagus juga, temanya pas banget. Terus aku lanjut lagi, aku habis itu beli tirai yang di belakang. Tadi aku mau warna putih, ternyata datangnya warna coklat, tapi untungnya nyambung juga, bagusan warna coklat. Tau, tirai itu murah walaupun agak sesuatu karena pengen ngambil di dini kan, aku gak ngecat, jadi aku mungkin biar ada hias-hiasan dikit gitu, aku beli tuh tirai, gak harus mahal, 8.500 tirai begitu gitu. Tadi kan soalnya itunya warna abu, kalau mau ganti agak mahal, jadi aku kasih accent itu aja sih, jadi kayak biar ada coklat-coklatnya gitu. Itu cuma 8.500 guys. Terus aku beli lagi karpet bulu gitu, murah di toko online Tokopedia juga. Itu warna putih, sekitaran hampir 89.000 sampai 90.000-an gitu. Itu karpet aku ganti kan karena edisinya white brown. Terus aku beli lagi juga lampu tidur, jadi kalau misalnya digelapin ada lampu, aku cari-cari. Tadi pengen lampu yang model kayak ranting-ranting bambu, cuman dia harus pre-order sampai 2 minggu karena dari luar negeri. Pengen cepet biar cepet ini makeover kamarnya biar jadi semua, aku beli yang lampu bulan itu diameter yang 8, ternyata ada yang gede juga. Kalau yang gede itu sekitar harga 150.000 dan ada beberapa warna, tapi kalau yang ini dia hanya beberapa warna nih. Kalau ganti lagi kan ini cuma sekitaran 55.000-an guys, murah dan lucu, unik banget tuh. Coba lagi mati, kayak gitu aja otomatis dia di-charge. Kalau mau ngidupin makin kayak gini aja, tinggal 55.000, lucu banget nih lampu, jadi terang kayak dua Dragon Ball ya. Ini moon lamps, kalau nyari kalian cari aja lampu bulan gitu kan di toko online. Dia sudah ada tempat tatakannya.
sudah ada tempat tatakannya. Lucu banget nih lampu untuk hiasan kamar. Dan karpetnya juga lucu, ini juga lucu. Aku suka semua makeoveran aku kali ini. Dan aku kemarin yang pas aku bikin video itu, kontainer untuk kontainer Rotoro barang aku itu kan warna-warni. Jadi aku beli kain, nanti aku tunjukin yang udah jadi dan fotonya. Kain murah, sekitar 1 meter cuma 10.000. Jadi total 5 meter sekitar cuma 50.000-an aku beli di toko online. Itu aku beli warna coklat dan putih. Cuma gak aku tunjukin di makeover karena belum datang. Tuh guys, tuh. Jadi kayak kontainernya ketutup, jadi kayak warna coklat dan putih gitu guys. Jadinya rapi dan bagus. Lalu aku lanjut lagi ya guys. Tadi kan yang kontainer aku tutupin kayak kain, jadi kayak kain ku gunting tuh 5 meter. Jadi coklat putih gitu, jadi kayaknya jadi lebih bagus dan pas gitu dengan tema kamar aku. Lalu terakhir aku beli hiasan dinding yang di atas ini nih, di atas kamar. Soalnya kan enggak, dindingnya putih banget, terus kalau aku tambah wallpaper agak ribet ya, pengennya cepet dan simple. Aku beli aja tuh wallpaper dinding yang gambar Apple Paris. Itu murah banget, cuma 18.500 di toko online. Jadinya lebih bagus, jadi ada biar nggak terlalu monoton kosong blank gitu. Jadi bagus deh, jadi ibarat kata mengganti suasana kamarku yang udah hampir 3 atau 4 tahun gitu-gitu aja. Sekarang temanya dan juga lebih rapi, jadi penyemangat biar lebih rapi kamarnya gitu. Kadang gak ada waktu untuk beres-beres tuh depannya doang. Ini jadi nyamain tema, jadi kayak lebih betah di kamar dan lebih nyaman gitu kan. Itu dia shopping haul aku untuk makeover kamar ini. Gak nyampe 500 ribu karena mahal di bed covernya aja sih sama lemari. Itu juga udah aku kumpul-kumpulin lama gitu kan guys. Dan baru aku proses minggu-minggu ini semuanya. Aku kumpulin dulu satu persatu perintilannya gitu. Oke, semoga mudah-mudahan kalian terinspirasi untuk stay at home selama COVID-19 ini dan berkreasi mungkin lebih rapi-rapi kamar, ruangan kalian. Terus misalnya mungkin mau ganti suasana gitu kan. Jadi gak harus keluar rumah, cukup dari online, barang datang, terus kita beresin kamar dan makeover kamar kita. Thank you so much yang udah nonton channel aku kali ini. Nantiin channel aku selanjutnya, jangan lupa subscribe. Makasih buat cowok makin ganteng dan cewek makin cantik dan makin banyak rezekinya. Selalu sehat. Terus kalian juga nanti jangan saksikan channel aku selanjutnya. Kali ini aku mau makeover ruangan tempat nonton aku. Nggak terlalu banyak yang di makeover juga sih, mengganti suasana lagi biar lebih temanya lebih dapet dan lebih rapi, merapikan. Soalnya tuh kemarin berantakan banget, jadi aku rapihin dan aku ganti. Nggak harus mahal juga, aku cuman ganti kayak sofanya, terus merapi-rapikan dan menyamakan tema gitu ya, yang apa yang aku beli gitu. Jadi jangan lupa subscribe dan saksikan terus channel aku, jangan pernah bosen. Thank you so much yang udah nonton. See you guys.